Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang masrahkan kotak suara anu usina model D hasil cangkingan suara dina pemilu 2024 ke presiden serta wakilna DPR RI, DPRD Provinsi tur DPD RI. Daftar hadir jeung kejadian khusus dina praprakan pemilu di Kabupaten Sumedang ke KPU Provinsi Jawa Barat poe Salasa pasosore 5 Maret 2024. Bari diaping kalawan rekep kureng-rengan anggota Polri jeung TNI, kendaraan anu mawa kotak suara model D langsung miang ti kantor KPU Sumedang muruka kantor KPU Jawa Barat. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi ngebrehkeun prak-prakan rekapitulasi di Kabupaten Sumedang dipaju kalawan lancar, aman, turta kondusif. Ogi Ahmad Fauzi ge ngucap nuhun ka sakumna masyarakat Sumedang karena partisipasina dina prak-prakan pemilu tahun 2024 anu jumlahna leuwih ngaronjat batan dina tahun 2018. Serahkan kotak ke KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun isi kotak adalah model D untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPD RI, kemudian juga ada daftar hadir, undangan, begitu ya, kemudian kejadian khusus isi dari kotak tersebut. Alhamdulillah pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Sumedang berjalan dengan lancar. Kita mulai dari tanggal 29 Februari, kemudian kita dapat menyelesaikan dengan baik di tanggal 3 Maret 2024. Sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat Sumedang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Angka partisipasi di Kabupaten Sumedang berdasarkan rekapitulasi yang kami himpun kemarin, angkanya 84,6%. Artinya ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Masih cek Ogi Ahmad Fauzi, partisipasi masyarakat dina tahun 2018 ukur 83%, serta dina tahun 2024 naik jadi 84,6%. Naikna jumlah partisipasi masyarakat teh tangtuna luyu kana target. Diki Guntara, Bandung TV.